intinya seperti yang sudah kita ketahui bagaimana statementnya beliau, ya, yang ada di YouTube, yang ada di medsos, ya, itu kan cukup jelas yang menyatakan kalimat kata-kata, ya kan, itu kalimat-kalimat yang tidak pantas lah. Jadi pertanyaan saya yang paling lucu adalah apakah kepala negara itu bisa bertindak sebagai ini kan pasti orangnya yang dibicarakan. Seperti statementnya dia di media sosial, dia katanya tidak menyerang sebagai pribadi, tapi dia menyerang sebagai kepala negara. Ya, makanya teman-teman yang ada melakukan laporan pidana, ya, ada juga yang di Polda dan di Mabes, itu terserah. Kalau kami lihat, ini harusnya kita sebagai warga negara yang baik, ya kita hormatinlah kepala negara itu. Apalagi yang dilakukan kepala negara tersebut, salahnya di mana? Iya kan? Apa ya, ya seperti yang dia sebutkan itu ya, biar saya nggak salah nih, biar kita kutip. Ya, apa namanya, ambisi Jokowi mempertahankan legasinya, pergi ke Cina, nawarin IKN, dan seterusnya. Dia tidak mikirin nasib kita, dia mikir nasib sendiri. Ya, pintar, iya kan? Ajaib. Emang jabatan itu bisa jadi bajingan, bisa jadi pengecut, kan enggak bisa, pasti orangnya yang diserang. Ya, dan lagian yang diserang ini kan sebagai pribadi dan juga sebagai kepala negara kalau menurut kami. Ya, supaya ada efek jera lah kepada semua masyarakat, dan ini pembelajaran bagi kita. Boleh mengkritik, apalagi Jokowi bukan anti kritik. Di mana-mana Pak Jokowi dikritik, dihina segala macam, dia nggak pernah melakukan tindakan apapun. Ya, kami sebagai Taruna Merah Putih, saya partai dari PDI Perjuangan, ya, Taruna Merah Putih, saya ketua DPP Hukum dan HAM, ini kita merasa tidak benar, ini harus ditindak dan harus ditegakkan aja secara hukum. Apakah kami dari Taruna Merah Putih yang benar? Apakah Taruna Merah Putih TMP DPP ini apakah yang salah? Nanti kita lihat di persidangan. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.